Saudara, larangan untuk mengadakan solat sunat Aidilfitri di surau dan masjid di negeri ini tidak menghalang rakyat Terengganu untuk melakukan solat tersebut bersama keluarga di rumah. Dan bagi Muhammad Zaidi Yusof yang tinggal berhampiran rumah mertuanya, menganggap larangan tersebut membawa hikmah kerana beliau dapat bersolat hari raya berjemaah bersama. Meskipun bapa dan ibu mertuanya agak sedih kerana tidak semua anak dan menantu dapat balik berhari raya tahun ini, namun mereka tetap gembira kerana buat pertama kalinya menunaikan solat Aidilfitri di rumah. Amat bersyukurlah ya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari yang mulia ini dan kita dapat menunaikan solat hari raya Aidilfitri bersama dan kita dapat merasai jugalah juadah walaupun dalam keadaan yang amat amat kurang. Semestinya semua rakyat Malaysia merasakan agak lain dengan puasa, dengan raya kali ini. Tapi tidak mengapa. Yang penting kita semua bersama keluarga dan juga kita selamat. Saya memang nak pergi kat rumah kawan-kawan tapi saya takut COVID ni. Kena jangkita COVID ni. Jadi lebih baik raya kat rumah. Jadi lebih baik raya dekat rumah dengan sepupu, dengan pak saudara semua. Masih selamat. Lebih selamat.